Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan guna menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sekitar 30 pemain mengikuti pemusatan latihan di awal di bawah pengawasan pelatih Shin Tae-yong. Latihan perdana yang berlangsung di Stadion Madya Senayan Jakarta pada Jumat malam dipimpin langsung pelatih kepala Shin Tae-yong yang baru mengarsiteki timnas senior. Menu latihan ringan pun diberikan pelatih asal Korea tersebut guna melihat kebugaran para pemainnya yang kebanyakan terlibat di turnamen pramusim dan Piala AFC 2020. Seperti punggawa Bali United, Stefano Lillipali yang terlihat mengikuti latihan terpisah. Timnas senior Indonesia pun dijadwalkan melangsungkan TC di Jakarta hingga 23 Februari. Oke, kita. Sekarang 4.